ini kan kita tidak boleh secara resmi mengadakan apa? Penhaus. Tapi kalau kerabat dekat boleh di tempat rumah pribadi. Mm-mm. Jadi saya kerabat, makanya nggak rame. Ya. Ini juga tidak mengumumkan gitu ya, yang sore keluarga dekat aja yang datang. Memaknai hari raya Idul Fitri sendiri menurut Bapak bagaimana, Pak? Kita kan satu bulan penuh dilatih untuk menjadi manusia yang utuh itu, yang punya rasa kemanusiaan, ya, disebut dalam agama kesalehan sosial, itu empati. Kita dilatih nggak makan, nggak minum, padahal itu boleh. Sehingga setelah satu bulan diharapkan merubah perilaku kita yang sudah ya tambah baik, yang belum kita dirubah perilaku kita menjadi perilaku yang punya empati. Empati terhadap sesama, saling membantu, ya, saling menghormati, saling mencintai, menyayangi. Ada saudara seagama, ada juga saudara sebangsa. Kalau tidak juga kita sesama saudara, sesama kemanusiaan. Nah, jadi saling menghormati, saling menyayangi, saling mencintai. Itu kira-kira intinya. Nah, apalagi kita kan negara kesatuan Republik Indonesia, keluarga besar. Oleh karena itu, ekses dulu pilpres kita akhiri. Nah, pilpres besok ya kita bertanding kompetisi yang sehat. Kira-kira begitu. Pak, terkait dengan capres yang diusung oleh PDIP. Ya, saya ucapkan selamat pada Pak Ganjar. Saya kenal betul Pak Ganjar itu pemimpinnya sukses, merakyat. Ya, Jawa Tengah maju pesat di bawah Pak Ganjar. Kita doakan mudah-mudahan sukses. Ditanya PAN sendiri gimana, ya tentu kita siap bekerja sama dengan semua kekuatan politik, ya. Tentu setelah ini, memang setelah acara di kantor PAN kemarin, kita akan ada pertemuan lanjutan. Ya, KIB juga koalisi dari Pak Prabowo dan kawan-kawan, ya. Tentu habis ini kita akan lebih intens lagi untuk melakukan diskusi lebih lanjut agar komitmen kebangsaan kita ini tetap kuat untuk melanjutkan pembangunan sehingga meletakkan fondasi yang kokoh untuk kemajuan Indonesia. Kira-kira apa aja Pak yang akan dibahas dalam pertemuan 2 hari ke depan? Ya nanti kita lihat aja. Biasa kan? Ketemu. Pak, untuk pertemuannya rencana terbuka atau tertutup? Tertutup saja. Saya usulkan waktu itu semuanya ikut. Mudah-mudahan aja nanti. Saya kira begitu ya. Pak, kan Pak Ganjar kan sudah diusung resmi oleh PDIP ya, iya. Dan memang PAN dari akar-akar rumputnya juga ada yang banyak, Pak Jawa Tengah Ganjar, udah beberapa kali ya, kemudian Indonesia Timur banyak gitu. Ya, tentu artinya, kita akan melakukan komunikasi lebih intens ya. Artinya akan ada komunikasi khusus untuk PDIP ya, Pak ya, tentu itu. Ya, ya. Saya kira begitu ya. Sudah siap mengusung untuk mengusulkan nama capres atau gimana? Kan sudah ada, ya tinggal nanti diputuskan ya. Saya kira begitu. Pak, tadi yang udah silaturahmi siapa aja Pak yang datang ke dalam Pak? Saya nggak ngundang resmi, enggak. Nah, cuman yang datang yang belum tahu. Ya kan, nggak boleh kita kan. Ini kerabat-kerabat dekat, nggak ngundang secara resmi, enggak. Keluarga saja sebetulnya. Tapi kan 1-2 biasanya ada yang datang. Dari kantor.